Hari ini, saya berkunjung ke Desa Mulung dan melihat semangat para penduduk desa dalam mengembangkan potensi pertanian di desa ini. Budidaya pertanian hari ini membutuhkan skill baru yang kita dapatkan dari uji coba, dari eksperimen, dari penelitian, dan penelitian-penelitian itu bisa kita terapkan dengan cepat apabila petani kita memiliki dasar pendidikan yang baik. Saya mengundang teman-teman muda untuk mengembangkan basis ekonomi baru Indonesia berbasis pertanian, sehingga ke depan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.